Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di Petualangan Banyu Gusti. Di episode kali ini, Banyu ingin membahas tentang tanaman melinjo. Teman-teman tidak asing kan dengan tanaman satu ini? Tanaman berbiji ini sering kita jumpai daun dan bijinya di masakan sayur asem. Tanpa tanaman berbiji ini, sayur asem rasanya kurang lengkap. Ya, melinjo atau pelinjo, dalam bahasa Latin disebut Genetum Cnemon Lin, merupakan suatu spesies tanaman berbiji terbuka atau Gymnospermae. Melinjo berasal dari Asia Tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Pohon melinjo memiliki ketinggian 15 meter sampai 25 meter. Dan tumbuh lurus dengan diameter 10 cm atau 20 cm. Akar pohon melinjo memiliki kedalaman 3 sampai 5 meter. Di Indonesia, melinjo terbagi menjadi 3 macam varietas, antara lain varietas kerikil, yaitu varietas dengan ukuran melinjo terkecil. Varietas ketan, varietas ini memiliki ukuran melinjo lebih besar daripada varietas kerikil dan saat berbuah sangat lebat. Varietas kentong. Varietas ini merupakan ukuran melinjo paling besar, tetapi saat berbuah kurang lebat. Dapat dipanen setelah berumur 6 atau 5 tahun. Pohon melinjo memiliki masa berbuah 2 kali dalam setahun. Sekali panen dapat berapa kintal, Pak? Setengah kintal. Indonesia, melinjo banyak diolah menjadi emping, sedangkan kulitnya dapat diolah menjadi keripik yang tidak kalah enaknya dengan emping melinjo, seperti produk keripik kulit melinjo Indulita, produksi Ibu Darona. Sekarang, Banyu ingin mengajak teman-teman melihat proses pengupasan kulit melinjo dan pembuatan keripik kulit melinjo. Let's go! Lagi apa ini, Bu? Ini lagi ngupasin kulit melinjo. Dipisahin terus mau dibuat apa, Bu? Ini nanti dipisah kulitnya, kalau melinjonya untuk bikin emping. Kalau kulitnya nanti yang bagi bisa untuk dijual buat masak di pasar, beli pasaran, atau bisa dibikin usaha keripik kulit melinjo yang sekarang lagi tenar. Bu, kalau yang dibuat emping itu yang warna hijau atau yang
warna merah tuh. Nanti dipisah kalau yang buat tempeng khusus yang warna merah aja. Yang melinjonya hasilnya bagus, kulitnya hitam gini buat bikin pink bagus. Jadi yang dipakai cuma yang merah. Nanti yang hijaunya buat yang lain. Oke Bu, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama Jenny. Yuk, sekarang kita menuju ke proses pembuatan keripik melinjo. Tahukah teman-teman, jika melinjo mengandung antioksidan, protein, zat besi, karbohidrat, tembaga, lemak, polifenol, seng, kalium, magnesium, fosfor, dan banyak lagi. Bumbunya apa saja ya, Bu? Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, daun jeruk, terus ada cabai merah, biar rasanya legit, manis, enak, gurih. Berapa lama, Bu, proses penggorengannya sampai untuk diangkat? Ini butuh waktu sampai setengah jam ya. Yo sini deh, ini lihat nih yang mau dipasarkan di luar Jawa. Ini yang sudah kering. Ini deh yang udah mateng, udah jadi. Ini yang mau dikirim ke Sulawesi. Adek, silakan cobain ayo. Yuk teman-teman, kita cobain dulu seperti apa rasanya. Rasanya manis, gurih, asin, dan enak.